Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan-perdebatan akhir ini lebih baik memang tidak banyak komentar kalau memang benar-benar sudah dipikirkan. Kenapa? Mengkasura kalamuhu, kasura khotohu. Barang siapa yang banyak bicara, maka potensi untuk salahnya semakin besar. Nah, ini yang paling pentingnya. Kadangkala yang hati-hati saja itu masih banyak salahnya, apalagi kita terlalu banyak memilih, terlalu banyak bicara. Dan orang yang banyak bicara ini akan ketahuan kadar keilmuannya, sifat-sifatnya, karena ketika orang itu ahli membaca seseorang dari kata-katanya, bisa diketahui. Nah, lalu bagaimana dengan seharusnya begitu ya? Seharusnya bukan kata-kata yang diperbanyak, tetapi perbuatan baik. Maka surah ihsanuhu kasura ikhwanuhu. Barang siapa yang banyak kebaikannya, banyak berbuat baik, maka banyak temannya. Nah, oleh sebab itu kita hari ini harus memperbanyak kebaikan, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan kemanfaatan kepada sesamanya. Nah, nah begitupun juga saya gitu ya. Saya juga banyak komentar, tentunya dari kata-kata saya ini pasti ada yang salah. Oleh sebab itu apabila kata-kata saya ada yang benar, silakan diikuti. Kalau salah, jangan diikuti. Nah, sekarang ini kita lihat fenomena-fenomena penceramah-penceramah yang mulai melupakan etika-etika. Pertama yang sering dilupakan adalah di akhir ceramahnya selalu mohon maaf. Contoh, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada khilafnya, mohon maaf, beri dulu maaf, akhiran wassalam. Ini tidak ada sekarang di penceramah-ceramah kita belakangan-belakangan ini. Bukan-bukan tidak ada ya, semakin jarang. Dan yang kedua yang sering dilupakan adalah kata-kata di penutup penceramah adalah wallahu a'lam. Nah, yang ketiga adalah statement di akhir yang harus diucapkan oleh penceramah-penceramah dan sering dilupakan adalah kalau kata-kata ini saya ini benar, itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata-kata saya ini ada yang salah, isi ceramah saya ada yang salah, maka itu adalah kebodohan saya. Ini ada tiga hal ini yang sering dilupakan, sehingga seakan-akan ceramah-ceramah yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, agar saya tidak termasuk di dalam ayat kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun, sungguh dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka yang berkata tetapi tidak mengerjakan, maka apabila statement saya ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau memang kata-kata saya yang ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata-kata saya ini ada yang salah, maka itu adalah kebodohan saya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini adalah suatu hal yang penting juga, bahwa kadang-kadang kita ini menyuruh orang lain sabar, tetapi kita tidak sabar. Menyuruh orang lain berkata-kata baik, tetapi kata-kata kita kotor. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai kita harus ingat ayat ini ya. Jazakumullahu ahsanul jaza. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila kata-kata saya ada yang menyinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum.